sembahanku ada lima, rupa-rupa warnanya. Wah, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kepak dong. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ngamen? Boleh. Duduk di bawah dah, enggak apa-apa. Soalnya kan di atas meja kan kurang ajar kan. Iya. Saya mau nyanyi lagu favorit saya. Apa ya? Balonku ada 5. Bruh. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Wah, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kepak dong. Apa lanjutannya? Apa? Oh iya. Meletus balon hijau. Kepak dong. Hatiku sangat kecil. Kok gini ya? Tenggorokan saya. Minum dulu kali masa. Gak ada minuman tapi. Itu bekas orang itu. Nanti kena corona nanti. Iya. Tapi bagus kan suaranya? Bagus. Ada lagu ya apa? Request enggak lagu gitu? Terserah Mas aja. Sesuai hatinya gimana. Oh iya. Pocong bebek angsa, angsa di kuali. Nona minta dangsa, dangsa empat kali. Kok gini ya? Sorong. Serok banget. Minum. Ting. Enggak ada. Soalnya, ini bukan gitar saya sebenarnya. Gitar siapa? Gitar orang yang di bawah. Minjam. Iya. Ini kan dari tadi pagi itu saya kerjaan saya nyari botol gitu. Jadi pemulung gitu kan. Keluarga ada? Enggak punya. Sebenarnya bukan asli sini sih. Jauh saya rumahnya di Sumbawa. Kok bisa nyampe sini? Kan pas saya masih kecil tuh orang tua saya pisah kan. Nah, terus saya diajak sama nenek ke Jogja ya nih. Jogja ini? Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, Jakarta. Diajak sama nenek dari kecil sampai besar dah di sini. Kerjaan cuma nyari botol aja. Tapi karena nenek saya udah tua itu, nenek saya udah meninggal. Sabar ya, Mas. Sekarang saya nggak punya siapa-siapa lagi. Teman aja nggak punya. Saya. Pengen saya punya teman. Teman. Cari aja, cari teman. Kalian nggak mau berteman sama saya? Gak apa-apa. Soalnya kadang kalau saya ngajak orang berteman tuh kadang gak mau. Kenapa? Soalnya mungkin dilihat dari penampilan saya mungkin. Gak apa-apa. Padahal gak boleh kan kita memandang orang tuh dari penampilan kan? Iya. Kayaknya ada. Gak punya teman dah sama sekali. Kalian mau kan jadi teman saya? Boleh. Kalau bisa teman hidup gitu. Kenapa? Emang, masih jauh perjalanannya. Emang kalian udah punya pacar? Belum. Semuanya belum ya? Iya. Emang gak ada pacar atau gak mau pacaran? Gak mau. Kebanyakan yang saya lihat itu orang tuh sama pacarnya semua. Iya, ini kita emang bareng-bareng aja. Masing-masing alasannya gak pacaran itu apa? Kayak udah stuck. Iya, memperbaiki diri juga sih. Ya fokus memperbaiki diri ya. Soalnya kata nenek saya dulu, jodohmu adalah cerminan dirimu. Iya, betul. Makanya kata nenek saya itu,
mending kamu fokusin perbaiki diri. Kalau kamu udah perbaiki diri, kamu pasti dapat yang lebih baik gitu katanya. Yeah, dan pasti datang pada tepat waktu ya katanya. Yeah. Nah, dan sekarang hari ini tepat waktunya nih. Tapi bingung yang mana ya? Kan udah tepat waktunya nih. Saya bingung yang mana ya? Oh, nggak boleh dipilih ya? Oh iya, nggak boleh ya. Udah, saya lanjut ya. Tapi kayaknya harus baca bismillah dulu. Iya, enggak salah. Soalnya kata nenek saya kan segala sesuatu harus bismillah. Bismillah. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa tepuk tangan ya? Wih, astaga, lupa. Bagus suaranya, kok bisa bagus? Mungkin karena udah baca bismillah. Iya, iya. Iya kan? Emang yang awal tadi gimana? Bagus juga kan? Bagus. Iya. Cuma karena genrenya mungkin Islami itu kebawa bagus, tambah bagus. Mungkin karena suara saya tuh harus lagu-lagu kayak Islami gitu ya. Tapi emang kalian suka selawat gitu? Suka, suka. Kalian umur berapa? 16. 16, 15 ya? 16, 15, 16. Ini paling besar ya? Iya. Kalau seumuran kalian kelas berapa? Kelas 10. Perasaan kelas sampai sekolah sampai kelas 6? Iya kan, sampai kelas 6 kan? SD itu? Iya, SD sampai. SMA. Oh, SMA kelas? 1. Tadi bilang 10. Iya kan disebutnya kelas 10. Kenapa bisa? Oh, dihilangin nolnya? Mungkin. Soalnya saya nggak pernah sekolah. Nggak ada yang biayain soalnya dulu. Kayaknya kerjaan saya cuma nyari-nyari botol gitu. Ini sebenarnya bukan gitar saya sih. Minjem gitu. Kalau misalnya kalian ngasih saya uang, misalnya saya dapat 10.000 nih, saya bagi 2 sama yang punya gitar. Iya. Kayaknya susah ya nyari uang itu ya. Iya. Kalian masih punya orang tua kan? Masih. Makanya kita harus bersyukur masih punya orang tua. Masih bisa dibiayain sekolah. Dikasih uang jajan kan? harus baik-baik sekolahnya gitu. Jangan sampai putus di tengah jalan. Soalnya banyak yang apa ya, yang masih ingin ada di posisi kalian gitu. Makanya harus selalu bersyukur. Kalian bisa selawat? Bisa. Bisa. Selawat apa? Suka selawat apa? Suka. Suka selawat apa? Apa? Iya, kayak random dengerin aja gitu kadang. Kalau antas salam pernah dengar nggak? Pernah. Saya sekali bawa itu ya. Boleh. Tapi bismillah lagi. Iya. Biar anak aja ikutin. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelah dong. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama zidum fil hasya tara wa hina man zaha badrun wa gisa allahu tawarraqa subahu fi kafaya wa tasaba. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim Ala Khairil Mursalin. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim Ala Khairil Salim. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anta salam wa minka صل ربي وسلم على خير المرسلين. Alhamdulillah. Aduh. Saya sebenarnya lagi galau sih sebenarnya. Galau kenapa tuh? Iya, soalnya kan kalau keluar ngelihat orang-orang lagi ngumpul sama keluarganya, saya jadi apa ya? Pengen gitu, saya iri gitu lihat orang lagi ngumpul sama keluarganya, sama teman-temannya. Soalnya saya nggak pernah gitu yang namanya mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga. Soalnya saya nggak punya siapa-siapa dah. Soalnya nenek saya dulu juga pernah sering ngingetin untuk terus berselawat, untuk melepaskan rindu kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau kita selawat katanya hati kita bikin bisa tenang ya. Kalian gimana perasaan kalian kalau dengar selawat gitu? Kadang-kadang kalau ada masalah pun juga jadi kayak rehat sejenak. Walaupun misalnya kita maling nih, terus kita selawat, tenang terus ya? Enggak dong. Justru itu ngeganjal tuh. Oh. Ada dosa. Berarti enggak boleh malingnya? Iya, jangan. Dosa ya? Iya. Oh iya, boleh saya tahu namanya? Kakak ini siapa namanya? Aku Manda. Manda? Iya. Kalau kakak? Sipa. Alfrida. 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 Ribet ya? Kalau orang yang nggak bisa huruf R, bisa Manda. Jadi Apelida. Yang itu siapa namanya? Sipa. Sipa. Bagusnya tuh Ai namanya. Ai. Oh. Iya, ada kepanjangannya. I love you. Kakak udah mandi? Udah. Tapi amis? Kenapa emang? Amis yuk. Kakak ini lagi pakai baju warna kuning ya? Biru itu. Kuning. Kok kuning? Tuh kuning. Kenapa kuning? Emang sebenarnya warna apa? Biru. Berarti salah ya? Iya. Berarti benar kata orang. Kenapa? Cinta itu buta.
cinta itu buta. Tebak warna baju saya apa? Putih. Oh, putih ya? Berarti nggak buta? Enggak. Kirain kayak saya tadi. Aduh. Oh, nama saya nggak ditanya? Namanya siapa? Siapa? Harus diwakili dengan satu orang. Siapa? Enggak tahu. Siapa-siapa deh? Saya, namanya siapa? Siapa yang nanya nih? Aku aja. Oh, aku aja katanya. Coba. Siapa? Nama saya Mas. Mas? Masa depanmu. Coba dari pertama tuh kau bilang, dari awal tong ketemu, ku tak pernah ada rasa. Tapi kalau ditanya sama orang yang beda-beda itu beda juga nama saya. Coba, tadi kan udah yang nanya. Coba sekarang kakak yang nanya. Siapa? Diki. Kenapa Diki? Ada kepanjangannya. Kenapa? Dikirim Tuhan buat jagain kamu. Nah, coba kakak nih, tinggal kakak. Nama siapa? Nama saya Jo. Kok Jo? Jodohmu. Jadi, biar adil kan? Biar adil. Ntar kakaknya iri nanti. Masa sayang enggak gitu. Aduh, ini jam berapa? Jam 9. Waduh. Mau pulang? Gak tahu mau pulang kemana. Soalnya gak punya rumah. Di mana saya ngantuk di situ dah saya tidur. Kadang di parkiran di bawah. Suka diusir gitu atau? Ada sih sebagian yang ngusir gitu. Mungkin karena takut ya. Karena kebanyakan orang kan memanfaatkan penampilan kayak gini untuk modus kan. Iya. Banyak yang kayak gitu mungkin karena kayak gitu orang ngusir-ngusir saya mungkin. Padahal kan niat saya buat ngobrol-ngobrol doang gitu. Tapi ada sih modusnya. Minta uang. Kan ngamen. Boleh minta uang? Tapi gak usah banyak-banyak. Satu orang dah yang ngasih. Yang penting cukup buat beli motor, mobil gitu. Ini gak bisa buat beli motor. Oh iya dah, bapak. Ini berapa? 10.000. Wih, 10.000, 10.000. Soalnya gak ada ini. Ini 10.000 juga ini. Kasih banyak ya. Iya. Ini 10.000, 10.000. Jadi berapa ini? 30. Ini buat beli apa ya? Buat beli pasar. Hah? Makan. Makan apa? Atau saya traktir dah pakai uang ini. Enggak, saya kan pengen baik, niat baik sama kalian gitu. Buat traktir kalian, mumpung saya ada uang nih. Saya ikhlas kok buat traktir kalian. Beneran gak mau ditraktir? Beneran saya baik, lu jarang-jarang saya traktir orang. Lain kali aja. Atau mau dibeliin apa? Enggak usah, udah mesin tadi soalnya. Masa nggak mau ditraktir? Udah saya kembaliin dah kalau nggak mau ditraktir. Jangan buat mas aja nggak apa-apa. Enggak, soalnya cuman ini pegang dulu dah. Nggak apa-apa buat mas aja, kita juga masih punya. Oh, banyak uangnya. Insyaallah cukup gitu. Ya makanya saya cukup buat traktir kalian nih. Wah, ini kan uang saya ada 30 nih. No, nah, saya bagi-bagi dah. Iya, dapat rata kan? Oh iya boleh. Sebenarnya dari tadi itu saya cuma lagi ngetes kebaikan kalian aja gitu. Ini prank gitu. Ya ngetes kalian lah gitu. Buat tapi ada kameranya. Kamera. Tuh pakai kamera CCTV di atas. Oh, enggak ada ya? Dia di pojokan tuh. Oh. Kira-kira boleh enggak diupload videonya ke YouTube gitu? Boleh.
Boleh. Tapi saya minta Instagramnya boleh. Siapa tahu yang nonton pada kepo kan? Gak apa-apa. Boleh ketemu. Ntar dulu ya. Apa namanya? Siapa duluan nih? Kalau di siapa punya nih? Kalau saya follow di fallback apa enggak? Fallback dong. Tapi saya enggak terlalu berharap di fallback sih. Maunya kalau di fallback. Enggak, soalnya maunya di loveback. Kalau kakak yang satunya, siapa? Oh, ini. Namanya apa? Namanya Ivan TS. Ivan. Ya, benar. Berarti nggak apa-apa kan ditayangin di YouTube? Iya, nggak apa-apa. Kasih ya. Iya.